Kristus Tuhan ini. Barita hodma, barita naudi, tu salut nati nopai, tu salut nati nopai. Samarlas ni rohama langit dan dohot hajak kajangi marolo punuk akaladangi rodi hau nadi harangani martopap topap sungai marhasaka saktau nang lauti marolo buluk maporti dion nang sudina pangisi nai Yesus berpesan berita Injilnya kabar baik bagi dunia, kabar baik bagi dunia. Beritakanlah Injil kerajaannya bagi seluruh ciptaannya, bagi seluruh ciptaannya. Angkasa raya bergemar, air dan sungai tidak tercemar, sawah dan ladang subur dan tenang, hutan pepohonan pun tentram. Gemuruh ombak menderu, lembah dan bukit turut berseru, Tuhanlah Raja atas dunia, alam raya pun bersoraklah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 bulan kita telah Tuhan perkenankan menghadapi pandemi COVID-19 di negara kita Indonesia ini. Seluruh rakyat dan bangsa kita mengalami kesulitan hidup dalam segala keterbatasan. Apakah Tuhan masih mengizinkan kita dan bertambahnya banyak korban dengan adanya pembatasan sosial dan pemberlakuan istimewa ini? Sampai kapankah? Ya, betapa kita semua dan bahkan seluruh planet bumi kita ini sesungguhnya sedang diistimewakan Tuhan kita. Tanpa bekerja dan banyak kegiatan, tetapi masih bisa makan dan hidup. Entah apakah karena memang kita sudah mempunyai banyak tabungan, bahkan berbagai saham harta kekayaan, tetapi kita diajak untuk sungguh-sungguh sadar dan memahami kasih sayang Tuhan sedang berlangsung bagi alam semesta,
khususnya bagi planet bumi ini, rumah tempat kita tinggal bersama. Bulan Mei 2020 kini telah kita masuki. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga dan hari Pentakosta menjadi peringatan yang terlalu penting untuk tetap kita rayakan. Namun belum tentu dapat kita lakukan di dalam suasana ramai dan sukacita sebagaimana ratusan bahkan ribuan tahun telah diselenggarakan oleh gereja. Sebab gereja belum aman untuk kita gunakan. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah maksud dan kehendak Tuhan yang patut kita renungkan? Tema bulanan Almanak HKBP amat sangat membantu dan menuntun kita untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ayat firman Tuhan sebagai landasannya, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oleh roh yang sama, Bapak Pendeta J.A.U. Dolok Saribu telah mengubah lagu yang sangat indah bagi kita, yakni buku ND 729 dengan tajuk Lahomahamu yang saya nyanyikan tadi. Itulah yang saya ajak bagi kita semua sebagai persembahan kepada Tuhan melalui pemberitaan siaran suara Injil Ikutlah Yesus edisi keempat Mei 2020 ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kita semua yang suka mendengarkan sekaligus memperdengarkan firman Tuhan dan yang dengan ikhlas juga rela menjadi pemberita Injil kepada segala makhluk sebagaimana ajakan Tuhan dalam rangka peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta pada Mei 2020 ini. Pasti kita akan diberikan jawaban dari Tuhan sendiri. Apakah maksud dan janjinya bagi kita dan bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi alam semesta raya, dengan diperkenankannya oleh Tuhan wabah pandemi COVID-19 ini terjadi? Jangan ragukan, yakinlah. Mari ikutlah Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.